apresiasi pada organisasi, dalam hal ini Pemuda Katolik yang telah turut membantu pemerintah dalam melaksanakan vaksin. Ini betul-betul inisiasi dari mereka, kami merasa sangat terbantu. Karena apalagi ini dilaksanakan di daerah, bukan di kecamatan, bahkan bukan di kota, tetapi di desa. Nah, ini yang kita betul-betul berterima kasih kepada mereka yang telah menginisiasi vaksinisasi tersebut. Saya juga berharap kalau ada organisasi-organisasi lain yang mau melaksanakan seperti ini, kita dari pemerintah melalui Dinas Kesehatan akan membantu dari vaksin dan vaksinatornya juga akan kita siapkan. Kalau kita melihat memang efektifnya bagus, karena di sini kita yang datang ke desa, jadi masyarakat tidak perlu lagi yang datang ke kecamatan atau ke ibu kota kabupaten, nah, sehingga memudahkan mereka juga. Nah, jadi kita yang berinisiatif untuk mendatangi mereka. Tadi sih perkiraan kita sih kita sudah minta sama Dinas Kesehatan dan Puskesmas Pusat Selatan, target kita sebenarnya 250. Tapi lihat antusias masyarakat, kita minta lagi bantuan penambahan jadi 100. Tapi totalnya kurasa sekitar hampir 300 lah yang vaksin hari ini. Puji Tuhan sampai sekarang tidak ada kendala, antusias masyarakat luar biasa. Jadi kalau masa problem ya kecil-kecil tidak masalah lah itu. Harapannya ya supaya masyarakat kita sehat, bisa lewat secepatnya dari pandemi ini.